awalnya begini, lalu jadi begitu. Selamat menonton. Mereka bilang, saya bisa jadi apa saja. Dan saya ingin menjadi. Halo semua, kembali lagi di channel interaktif dan informatif dan juga iseng sekarang. Bos, berang memang bom. Oke, sekarang kita mau ngerjain beberapa orang di trade world yang berhubungan dengan event sekarang Valentine's Day. Karena Jonas nggak ngerayain, maka ngisengin. Ya begitulah, nggak ada kerjaan ya. Oke, kita coba ke sana. Buy chest. Nah, kita di buy chest sekarang. Kita pura-pura jual booty chest 2 WL each. Dia nanya mana barangnya. Oke, thank you, pura-pura bego. Terus gue bilang, wah udah masuk kantongnya. Lol, scam. Kata, yes, gue mau dibilang gitu. Iya dong, gitu. Saya kaya. Ini bikin orang keki ya. Sekarang pancing lagi nih. Sale satu persatu. Gak percaya deh kan. Lol, siapa yang beli? Ayo 3/5. Tuh pada nyamperin semua. Karena itu harga gak masuk akal ya, 1/1 ataupun 3/5. Ya namanya juga nge-troll, ada yang ngetes nih. Wow, udah caps lock. Keki dia. Where, where? Dalam mimpimu lah. Oke, sekarang kita di buy booty. Pura-pura jadi pemberi 3 world lock each. Nah, ada yang semangat nih 7. Lah, nggak tahunya tidak pernah nyata. Jadi enaknya sini nggak ada punch jammer juga ya, bebas nunjuk. Ayo masuk semua. Nggak ada yang trade. Ditunjuk-tunjukin aja yang sel 2 jadi kaget. Wah, ketahuan gue ngetrol di sini. Nah, temu lagi satu penjual nih, pura-pura beli 3, 2/4 nggak taunya. Harusnya 2/6 ya. Wah, udah tunjuk-tunjukin nih biar gagal, udah pada ngerumunin. Mimi. Nggak taunya bohong. Udah bego ngajarin mat lagi. Udah biar bingung deh lu pada. Udah bikin kacau, sekarang kita lari. Jadi kita lanjut ke trade world yang lain, yaitu by MacLeod. Kita manipulasi harga ya, fake trading di sana. Kita bikin mereka keki. Kita ada teman di sini, Mister 3 yang ceile. Cihuy, sweet sweet. Ayo, salammu mana sayang? Ya, lu galak amat lo. Jutek lo. Udah kasih aja MacLeod-nya, cabut lah buruan lah. Keki gue jadinya nih. Oke, jadi kita udah di World by MacLeod. Di sini rentang harga sekitar 1470 sampai 15 BL. Nah, di main cantik dulu nih ya. Banyak manipulator harga di sini, jadi makanya nge-troll di sini aja sekalian rusuh. Suka banyak fake trader juga di sini. Nah, main halus dulu biar nggak ketahuan. 14 dia lol ya kan. Nolak dulu. Laga dulu dan kita rayu-rayu dulu ya kan. Deketin cewek yang mau dikenal. Lah nih bocah ganggu aja. Hei nak, pakai dulu wig-nya nak. Oke, baru deketin om lagi. Wah, ini dia udah kena nih. 14-20 pasti banyak yang kena baitnya tuh ya kan. Dia pada datengin mimi ya, wibu ya, kata ponakan gue. Nah, kita pura-pura lama-lamain biar mereka makin penasaran, intimidasi terus. Banyak tensi tinggi kan orang sini nih. Ada satu, ada dua no, datang lagi ngeliatin. Mulai pengaruhin, jangan. Oh, Rara tetap aja, namanya juga nge-troll. Tapi dia nanya nih, ada lagi nggak? Gue juga mau dong. Nggak ada. Marah dia. Kalau ini mah troll cara lama ya. Semenjak belum ada BFG juga udah suka begini gue.
Nah, untuk yang punya BFK fish tank, jangan terlalu dekat gini ya. Ini pelajaran aja bagi kalian kalau nggak mau ditroll kayak begini, oke? Okay? Nah, mumpung owner masih off, saya sudah siapin kejutan di hari Valentine di GT buat Anda. Hahaha. Kan tadi udah nge-troll, jadi gua troll balik. Pas online terpasti dilihat. Oh my god. Sekian episode kali ini, tapi bukan berarti ini yang pertama dan terakhir. Nanti akan dipikirkan lagi. Biar bisa dapat ide yang lebih bagus dan natural untuk troll edisi keduanya. Oke, sampai jumpa. Jaga kesehatan selalu. Bye bye.